Mohon perhatian Bapak, Bupati Purworejo tiba di tempat acara. Bapak dan Ibu yang kami hormati, halal masah dan berikut atas kehadiran Bapak Ibu semua, kami sangat terima kasih. Kesempatan emas yang kami harapkan di hari ini Bapak dan Ibu, kalau waktu hadir untuk memastikan bahwa kita bersama bermusyawarah dalam rangka melaksanakan rapat koordinasi secara rutin di keempat di Purworejo yang dihadiri semua oleh seluruh MUI Kabupaten di XN Kedu dan teman-teman dari MUI Kecamatan. Sekali lagi, atas semua dari hadirin Bapak Ibu dan teman-teman Bapak dari ini, kami sangat terima kasih, sangat membahagiakan. Terima kasih Bapak Bupati yang selalu nantiasa sibuk sekali hari ini, alhamdulillah bisa hadir. Kasman, terima kasih Pak Bupati, karena beliau tidak ada waktu dan ruang karena sudah jejer-jejer antaranya. Selagi terima kasih sekali. Bapak dan Ibu, tentu atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Purworejo, saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Majelis Ulama Indonesia Wilayah Kedu yang akan mengadakan holakoh dan rapat koordinasi di Kabupaten Purworejo. Semoga kegiatan ini terlaksana dengan lancar, aman, dan sukses, serta menghasilkan berbagai hal yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Ada satu kutipan, kekuasaan yang bersanding dengan agama akan menjadi stabil, dan agama yang bersanding dengan kekuasaan akan menjadi kuat dan kokoh. Bila keduanya bertemu dan bersatu, maka tujuan dan sasaran dakwah tercapai. Cita-cita membangun umat akan terrealisasi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika keduanya terpisah, apalagi saling berhadapan, maka segala usaha akan sia-sia atau melemah sampai pada batas kehinaan, sehingga muncul berbagai fitnah dan musibah bagi umat. Dengan seraya memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, holakoh dan rapat koordinasi Majelis Ulama Indonesia Wilayah Kedu secara resmi saya nyatakan dibuka.